Assalamualaikum teman-teman semua. Di hari apa ini? Hari Sabtu, tanggal 30 April 2022, di mana tepatnya Hamin 2 menjelang Idul Fitri, teman-teman. Di sini disambut dengan bus bantuan. Bisa apa? Pariwisata Scania ya, teman-teman. Tronton coy. Mantap, teman-teman, busnya. Coak bus. Ini bus G Scania, enggak tahu ini dari bantuan bus apa ini. Keren banget, tronton. Di sini buat mengangkut bantuan para pemudik ya. Karena bis dari barat telat karena macet ya. Bisa dilihat di televisi atau di berita yang lain. Itu dari barat menuju timur macet parah, benar-benar parah ya. Untuk Rosalia Indaja sampai sekarang masih ada yang belum datang, teman-teman. Keren. Buat teman-teman atau para pemirsa semua yang sedang ingin mudik, diharapkan berhati-hati. Jaga barang bawaan teman-teman semua agar tidak hilang. Dan terutama jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Masa-masa lebaran kalau sakit mah susah ini. Ponik bus. Ini tuh bis bantuan terkeren. Bis bantuan pengangkut pemudik dengan kode G. Platnya itu R7800OS. R berarti mana? Rembang. Keren banget, teman-teman.
warna khasnya corak hitam kuning. Keren banget, sumpah. Untuk cuacanya sendiri mendung ya, dari utara itu mendung total. Dan ini terpantau, ini sinar jayanya masih satu ya. Ini yang eksekutif, yang suite class belum ada. Ini mana suite class? Belum datang suite class. Insya Allah telat semua habisnya. Sini medali emas diberangkatkan. Aku mandang bus ini tuh terkagum, teman-teman. Apik ya. Clear-nya itu. Livery-nya, clear-nya kuning, celeretnya yang putih kuning itu. Kayak apa ya? Bis beju. Scania Tronton. Yang di sini tetap di domisili sama Patas Jatim. YouTube-nya juga ada. YouTube-nya Joko Speedjack, subscribe dan like. Oke lah, untuk bus bantuannya sampai sini dulu ya. Kita cari yang lain dulu. Tentunya jangan lupa subscribe di Topan BM Channel ya, teman-teman ya, agar tidak ketinggalan video terbaru Topan BM Channel. Oke, yang bus ini saya akhiri dulu, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ke shelter. Bye-bye, dadah.